No, lihat. Anjay gak sih? Anjay gak? Oh, kapal tuh cuy. Lihat. Oh, nyelam. Dah, kita mandi barengan. Bodoh amat. Bodoh amat. Telanjang. Bodoh amat. Kembali lagi bersama saya Remo Mintara. Sekarang aku akan membahas ospek terbaik, yaitu Proda Maba, Program Pendampingan Mahasiswa Baru. Adalah ospek universitas di kampusku sendiri, dan menurutku ini adalah ospek terbaik yang pernah ada. Menurutku, karena ospek yang aku ikutin cuma ini aja. Sebelum kita bahas lebih dalam, di kampusku itu ospek itu ada dua. Yang pertama ospek universitas, yang kedua ospek fakultas. Ospek fakultas adalah ospek yang dilakukan per fakultas. Misalnya fakultas kedokteran, ya udah mahasiswa fakultas kedokteran ospek. Fakultas teknik, ospek. Fakultas hukum, ospek. Kayak gitu. Satu lagi, ospek universitas adalah ospek yang dilaksanakan satu kampus tuh barengan. Jadi pesertanya itu banyak, tapi beda di kampusku karena kampusku bukan kampus negeri dan bukan kampus yang gede banget gitu. Jadi pesertanya ya enggak begitu banyak. Kenapa aku berani bilang kalau ospek ini ospek terbaik? Karena pertama, aku ospek cuma ini aja. Yang kedua, karena unik aja menurutku. Gitu ada ke laut, ada main air, ada tidur di kapal, mandi di kapal barengan Ini terbaik lah pokoknya menurutku. Oh iya, karena sekarang aku bahas ospek universitas. Jadi ospek universitas aku jelasin dulu ya. Ospek universitas itu diselenggarakan selama seminggu atau 6 hari. Aduh aku lupa. Di awal ospek hari ke 1, 2, 3 itu masih diselenggarakan di kampus. Jadi kegiatannya ya biasa lah kayak pembekalan, materi, sambutan, pemberian tugas, pembagian kelompok kayak gitu. Terus pengenalan UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan tur kampus dan lain sebagainya. Yang memberikan informasi tentang kampus secara keseluruhan biar semuanya itu tahu. Belajar Mars kampus dan lain sebagainya itu dilakukan di kampus di 3 hari pertama. Kemudian uniknya di hari keempat, lima, enam atau hari 45 ya, aku lupa. Pokoknya itu dilaksanakan di Koarmatim, Komando Armada Timur, Markas TNI Angkatan Laut. Markas Angkatan Laut ini mengatasi laut wilayah tengah Indonesia. Jadi kita ospek di sana cuy. Suatu kesempatan emas nggak sih, bisa tidur di kapal dan lain sebagainya. After movie yang sekarang aku review adalah rekap 2. Jadi aku cari videonya di sini di YouTube Proda Maba. Ada 2 sebenarnya, yang awalnya itu tentang di kampus, yang kedua itu tentang di Koarmatim. Biar gak nunggu lama, yuk langsung aja ke videonya. Jadi itu persiapan di hari mau berangkat ke Koarmatim. Kita kumpul di kampus, membawa perbekalan untuk menginap di sana, untuk mandi, ganti baju, dan lain sebagainya. Kita berangkat dengan kendaraan TNI Angkatan Laut. Jadi di jalan tuh, lurus, nggak ada macet, nggak ada istilah macet kalau pakai kendaraan ini. Barbar banget sih, sumpah, tapi seru, keren. Lanjut! Sesampai sana itu kegiatannya ya gitu. Kumpul, beres-beres barang, baris berbaris, sambutan. Terus kegiatannya di dalam ruangan, kayak disambut, diberi pembekalan. Baru ada joget-jogetnya gitu cuy. Siapa juga yang gak seneng ya? Ospek tuh ekspektasinya dimarah-marah, kayak dibentak-bentak. Tapi di sini tuh kayak ya udah dikasih pengarahan, dikasih materi, dikasih pembekalan, gimana kedepannya kayak gitu. Terus dikenalkan dengan Markas TNI Angkatan Laut ini. Keren gak sih? Kegiatan di ruangan tuh seru. Aku pun iri liatnya jadi si medis, aku iri gitu loh di belakang diem. Oke, lanjut aja dulu. Yang tadi itu makan. Nah, makan di ospek ini itu makannya tuh terjamin cuy. Makan nasi padang, makannya itu enak-enak semua pokoknya dah. Jam makan teratur. Tapi ada juga sih kadang makan komando. Jadi makan komando itu misalnya ada nasi dan berbagai lauk. Sebelum maba-maba datang ke sini, panitia udah duluan cuy disuruh gitu. Kita udah dilatih duluan agar siap untuk nih nanganin si maba-maba ini. Jadi yang berkesan itu makan komando sih menurutku. Kayak pertama, angkat ayam kalian. Angkat ayam semuanya. Terus makan. Kita makan ayamnya sampai habis. Terus angkat kerupuk kalian. Angkat kerupuk, makan sampai habis. Terus habiskan sayur kalian. Ya udah dihabisin sayurnya. Nah, akhirnya yang sisa cuma nasi. Dan sekarang habiskan nasi kalian. Anjir, itu makan nasi doang tuh rasanya kayak tapi ya ambil positifnya aja, bersyukur. Terus minum minuman yang pahit banget, apa namanya lupa aku. Duh, pahit banget pokoknya. Kalau nggak habis, harus habis pokoknya. Kalau nggak habis, temannya harus bantu. Jadi panitia duluan baru mereka diginiin nih. Nih lanjut ya, lihat nih di mana mereka tidur. Lihat nggak?
Itu kapal cuy, mereka naik ke kapal, bawa barang-barang, naik ke kapal. Ngapain coba? Mereka tuh tidur di kapal angkatan laut. Kebayang gak? Seru cuy. Kalau kamu suka tantangan sih seru, menurutku seru. Aku aja sebagai panitia sebelumnya itu udah nginep di sana kan, udah nginep di sana, udah dilatih duluan sama TNI-TNI, sama pelatih sih, pelatih namanya dulu. Terus tidurnya itu gak di kasur, tapi tidurnya itu di kayak ranjang-ranjang dari kain kuat gitu, dari besi. Ada 1, 2, 3, ada 3 tumpuk gitu. Kita tidur dah, atas kita ada orang. Aduh kayak, ya gitu dah. Ada AC sih juga, cuman kan ya AC di kapal gitu loh, paham gak? Oh, kadang kalau dingin, dingin banget kayak gitu. Terus yang bikin kesel adalah mandinya. Kenapa? Karena pas mandi itu di kapal cuy, mandinya di kapal. Bayangkan di kapal, gak ada WC yang ada pintunya. Ada pintunya sih cuman satu. Terus baknya itu panjang, nyendoknya itu pakai botol aqua yang dipotong. Dah, kita mandi barengan. Bodo amat telanjang, bodo amat. Pokoknya yang penting mandi, karena panas, capek, letih, lelah, lesu, keringetan, nempel-nempel, gatel-gatel. Tapi itu seru cuy, sumpah seru. Pokoknya udah gak mikir apa-apa deh, telanjang lah semua mandi bareng. Wah, nikmat untuk dikenang, tidak untuk diulang. Lanjut ya. Udah, kegiatannya selain di kapal itu mereka tuh pagi-pagi jogging, terus baru makan. Itu ada pengenalan tentang alat-alat selam, bagaimana menyelam, apa aja pembagian TNI di sana, pembagian tugas di kapal kayak gimana. Terus yang tadi renang di air itu adalah foto ngelas cuy. Kalau kapal rusak tuh bisa orangnya turun ke bawah, nempel di bawah gitu loh, ngelas di bawah bisa dalam air. Gils gak tuh? Mereka tuh main air cuy, main air, main perahu, gayung-gayung gitu, kerja sama tim, tarik tambang pakai perahu. Seru gak sih? Aku jaga medis biarpun di pinggir ya, biarpun panitia udah pernah sebelumnya. Kita tuh ngeliatin, terus aku sempat buat story. Set, seru banget ospek mereka. Yang komen teman-temanku semua kayak, wih kok enak banget mereka, kok kita dulu gak gitu. Ih kok enak banget mereka. Gimana gak iri coba? Iri gak sih? Aku sih iri ya. Enak banget angkatannya mereka cuy. Makanya aku bilang ospek terbaik, karena ospek zamanku ini lebih baik sih. Ya udah, kita lanjut dulu ya nih. Tuh, lihat. Anjay gak sih? Anjay gak? Oh, kapal tuh cuy. Lihat. Oh, nyelam. Gil, siapa tuh? Siapa tuh? Jadi selain permainan di air, mereka juga dapat games kekompakan di darat. Bayangin ya, angin di pantai, panasnya pantai, enak banget tuh buat games. Terus tadi tuh ada membalikan perahu karet. Itu kita praktik langsung nyebur di air, kayak membalikan perahu karet, gimana caranya, gimana cara naik ke perahu karet, itu ada. Terus gimana cara menyelam pake scuba tuh loh, itu kita bebas nyoba cuy. Bayangkan, seru gak sih? Seru banget. Terus ini nih, yang ini aku sama temanku Safia, itu nyontohin gimana basic life support kalau misalnya orang tenggelam, terus kita selamatin dengan cara megang-megangnya itu yang beragam. Terus kalau udah di darat gimana cara menangani kayak gitu. Seru gak sih ini mereka nontonin barbar is. Enak banget cuy. Wah, kesel aku. Yuk kita lanjut tonton dulu ya. Ini latihan sih. Latihan persiapan acara malam. Ini acara malamnya nih. Ini acara malam, ada api unggun, keren cuy. Tari-tarian, puisi. Oh, gagah gak sih kayak gitu? Anjay. Joget-joget. Happy banget gak sih? Tuh dikasih hadiah. Penampilan band. Kesel gak sih? Joget-joget. Anjay. Tuh, itu kegiatan malam cuy. Ini kembang api. Senang-senang banget. Tapi kita gak senang. Sebagai si medis itu banyak yang gak sadarkan diri pas malam ini. Entah kenapa ya, tapi ya, ya gitulah keadaannya. Kita tuh cuma ngeliatin, jagain orang-orang yang makanya terbaik. Lanjut dulu ya, ini acara malamnya seru banget cuy. Yeah.
Nih, mereka bakal dilepas ke kapal Dokter Suharso. Kapal rumah sakit Dokter Suharso. Ini kapal rumah sakit yang gede banget, isinya lengkap banget, ada ruang bedah-bedah segala macam di dalam tuh, alat-alat lengkap. Harganya pun mahal, 317 miliar apa triliun ya? Enggak tahu dah, lupa aku. Sorry. Lanjut. Seru gak sih nyebrangi lautan dengan kapal cuy, di atas kapal, kapan lagi bisa naik kapal berame-rame gitu cuy. Hah, lanjut dulu. Ini upacara penutupan. Jadi setelah dari kapal itu kita balik lagi dengan TNI Angkatan Laut. Habis itu baru upacara penutupan. Penutupannya gini, di kampus kelihatan kan bedanya kampusku sama kampus-kampus gede lain, itu anggotanya banyak. Bisa flash mob Indonesia sebesar itu. Di kampusku sih karena mahasiswanya dikit, jadi ya kayak gini. Lihat aja dulu ya. Lihat gak? Senang-senang lagi. Main-main lampu, enak banget gak sih? Nyanyi-nyanyi. Kita medis cuma di belakang, diem kayak seru banget cuy, mereka nih enak. Senang-senang terus. Yes. Seru juga sih. Nih kan, kecil kan? Karena mahasiswanya dikit. Oh iya ya, aku ingat. Jaya. Gitu coy. Kalau di kampus lain itu pakai paper, paper mop. Itu kalau di kampusku pakai caping, topi itu loh, topi caping gitu, caping mop. Harusnya dilakukan di kapal tadi, cuman karena di markas angkatan laut tuh ada gangguan sinyal dengan drone-nya gitu, jadi nggak bisa. Jadi itu guys, begitulah ospek terbaik menurutku, karena aku ospek itu aja. Semoga bisa jadi referensi buat kalian untuk nyari ospek yang kayak gimana. Tapi tiap tahun tuh beda-beda cuy. Pas angkatanku bukan di angkatan laut, tapi di mana ya? Deket Juanda, pokoknya deket bandara Juanda. Kita tuh outboundnya kayak Flying Fox, kayak manjat-manjat. Ya gitu dah pokoknya, TNI yang ngatur-ngatur semuanya tuh. Pelatih namanya dulu. Udah itu aja sih kayaknya ospek universitas di kampusku. Semoga bisa menjadi referensi. Kalau aku ada salah kata atau perbuatan mohon maaf. Dan kalian bisa sharing ospek di kampus kalian apa, dan apa yang kalian ingat di ospek itu. Ospek universitas loh ya. Nanti untuk ospek fakultas kedokteran aku bahas beda aja deh. Seru gak sih? Iri ya Tuhan. Udah kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan. Seperti luar biasa bersama si Arama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Iri banget. Aku lihat sekali lagi dah. Is, keren banget sih. Fix. Udah, gak kuat.